Pemirsa, puluhan dokter yang tergabung dalam komunitas kesehatan Peduli Bangsa menuntut pemerintah membentuk tim pencari fakta dan melakukan otopsi terhadap anggota KPPS yang meninggal dunia. Kematian massal ratusan anggota KPPS dinilai tidak wajar. Sejumlah dokter menyerukan tuntutan terkait meninggalnya lebih dari 500 orang anggota KPPS dalam pemilu 2019 lalu. Dengan mengenakan pita hitam di lengan, mereka menuntut dilakukan autopsi karena kasus kematian massal anggota KPPS dinilai tidak wajar. Kasus kematian ratusan anggota KPPS adalah bencana kesehatan nasional dan menuntut pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Juga menuntut kepada pemerintah membentuk suatu tim gabungan pencari fakta yang independen. Mendorong Komnas HAM untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran HAM dan membawa kasus pelanggaran yang terjadi ke forum internasional seperti Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB. Mendorong atau menuntut Polri supaya melakukan penyelidikan dan suatu pemeriksaan perintah untuk otopsi kepada para korban-korban tersebut. Komunitas Dokter Peduli Bangsa meragukan kematian ratusan anggota KPPS semata-mata akibat kelelahan. Jika korban terus berjatuhan, tahapan pemilu harus dihentikan untuk lebih mengutamakan para korban. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan.